Okay, hari ni kita tengok burger baru pada McD. Triple Rocking BBQ Chicken. Ada 3 patty ayam. Tak tahu kot ada daging tapi ni ayam. Okay, kita buka lah tengok. Kita datang apa. Okay, buka. Okay, ada patty. Wuih, terbaik nak mampu. Okay, ada 3. Roti nipis. Patty terbaik 3. Roti nipis bawah. Nak kata dalam dia apa? Nah, kita tengok. Dalam dia. Datang dia ada apa ni? Sos hitam BBQ dah kot. Tak ada celah daging ayam. Tak ada sos. Tak ada sos. Bawah kali pun tak ada sos. Kira sos dia belah atas ya. Tak tahulah dia kedai ni malas ke apa. Mari kita tengok apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sos macam tak ada rasa. Buat sos sikit ya. Kat atas lah. Rasa macam makan burger kosong. Burger kosong rasa. Pedas tak rasa pedas mana. Macam manis-manis kat sos tu ya. Lepas tu bila masa kunyah tu rasa isi ni ya. Isi daging ya. Isi burger ni ya. Mari test sekali. Ada rasa apa special. Jadi special dia, dia besar, tebal. Lepas tu jenuh nak masuk mulut sebab besar. Dia kena buka mulut dulu lah. Baru dapat gigit. Patty dia rasa patty biasa lah. Cuma rasa patty ni kali ni lebih macam lebih padat. Jadi bila ada 3 lagi rasa padat lagi. Keras nak kunyah tu. Pedas. Rasa flavor semua tak ada lah. Rasa macam ayam saja. Dia aftertaste-nya pedas dah. Rasa macam makan ayam saja. Sos tak ada rasa. Ni kita buat sos sikit. Ni ada sos sikit. Kita cari sos. Cari sikit sos. Baru kita buat mulut. Bagi ada rasa sikit. Nak kata special ke apa? Tak ada. Biasa. Cuma penat punya. Pasal dia punya selling point ni besar, tebal. Tu habis nak mengenyangkan orang. Tu lah. Lagi segi rasa dia, flavor dia macam satu bintang pun tak lima lagi. Sebab tak ada rasa. Rasa lagi ayam saja. Okay. Tu lah review burger saya. Burger baru McD ni. Apa yang saya rasa lah, rasa agak menyesal. Hari ni tak beli dah datang ni. Okay. Beli burger apa, Big Mac biasa ke apa. Sedap ni. Ada flavor lah, ada rasa ni. Rasa ayam saja. Sebab patty dia saja yang terbaik. Okay, tu saja. Bye.